Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rigging, kembali lagi ke channel kita, channel Yenasir, channel yang berbasiskan seorang juru ikat ya, atau seorang rigger. Okay teman-teman, kali ini kita tidak ada membuat video-video tentang tutorial atau lifting-lifting. Kita ngobrol santai. Kebetulan kali ini kita membuat konten ngobrol santai berposisi di rumah ya, karena malam, sebelah malam saya berdinas malam dan ada pekerjaan yang urgent dalam beberapa minggu ini yang harus dikelarkan di sebelah shift malam ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf mungkin tidak ada konten dalam beberapa minggu untuk di channel kita ya. Di channel kita tidak ada konten, jadi saya tuangkan di sini menginformasikan agar teman-teman atau penonton-penonton saya setia channel kita mengetahui ya, dalam beberapa minggu ini saya tidak akan membuat video karena saya bekerja di shift malam, jadi tidak memungkinkan untuk saya membuat konten di sebelah malam. Di sebelah siang saya tidur, gitu teman-teman ya. Dan mohon maaf ya, agak berisik ya, karena anak-anak lagi posisi di rumah semua ya. Biasa keluarga, jadi begitu ya teman-teman. Jadi adik-adik yang sering atau bertanya kepada saya loker-loker, lowongan-lowongan kerja, di sini saya informasikan sekali lagi, saya akan usahakan apabila saya mendapat info-info dari teman-teman atau grup-grup sebelah tentang loker-loker rigger ya, saya akan informasikan. Jadi kirim IG kalian di kolom komentar, nanti saya ikuti, saya akan cari, saya akan berusaha untuk menyimpannya, dan kalau ada informasi saya tetap menginformasikan ke kalian melalui DM seperti teman-teman kita yang satunya ya, saya sering menginformasikan. Dan teman-teman di sini harus digarisbawahi ya, saya bukan senior ya atau pengajar. Saya adalah seorang guru ikat, yang masih banyak perlu menimba ilmu lagi, banyak perlu belajar, karena seorang guru ikat itu harus memperluas lagi agar bisa berkembang ke dunia-dunia luar ya. Siapa tahu ada rezeki, kita ada panggilan ke luar negeri, kita coba. Suasananya kayak mana ya teman-teman, ya mungkin di sana salary-nya juga lebih besar ya teman-teman. Harus diingat, di luar adalah salary yang besar-besar, cuma risikonya juga lebih besar. Jadi begitu ya teman-teman, video kita kali ini tidak ada konten-konten yang bermanfaat ya, sekadar menginformasikan dalam beberapa minggu ini saya tidak membuat konten lifting ya, atau tutorial untuk kita seorang rigger ya, dan karena saya bekerja malam si malam ya teman-teman. Jadi bagi adik-adik yang sering bertanya di kolom komentar untuk blogger, kirim DM kalian ke kolom komentar, insya Allah kalau ada lowongan-lowongan kerja saya akan tetap akan informasikan lokasinya, terserah ya. Saya tidak mengizinkan, saya tidak tahu ya dimanapun kalian berada, yang penting ada info loker saya akan share. Dan pada teman-teman, jangan lupa tetap utamakan keselamatan dan kerja, ingat ya teman-teman, orang rumah kita sentiasa menunggu kepulangan kita. Oke teman-teman, semoga teman-teman di luar sana sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhi segala bahaya ya teman-teman. Dalam beraktivitas, komit, kalau yakin laksanakan, kalau tidak yakin jangan laksanakan teman-teman. Pending dulu, cari solusinya, pecahkan masalahnya.
karena kerja teamwork adalah kunci kesuksesan satu pekerjaan, apalagi di lifting and rigging, teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman, bagi yang sudah subscribe channel Ie Nasir, channel si Juru Ikat atau Rigger, saya mengucapkan hormat, semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan penonton-penonton yang sering menonton channel kita, setia menonton channel kita, terima kasih banyak. Saya doain hanya Allah yang akan membalas lebih baik kalian semua. Oke, kalau bermanfaat channel-channel kita, share sebanyak-banyaknya dan ada di kolom tanda terima kasih bila berkenan untuk berkomentar, itu silakan tekan. Saya tunggu komen-komennya yang bermanfaat agar saya terinspirasi lagi ya membuat konten-konten putaran seorang rigger atau seorang rigger ya, seorang juru ikat atau rigger ya teman-teman. Jadi ingat teman-teman, tidak ada video dalam berapa minggu ya untuk channel kita, karena saya bekerja di shift malam. Nah itu teman-teman ya. Dan yang kedua, jika kalian adik-adik luar di sana yang sering bertanya untuk blogger, kirim DM kalian di kolom komentar, saya akan baca satu persatu dan saya akan berusaha tanda yang saya dapat info-info blogger, saya akan share ke IG kalian semua. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari IG Ie Nasir, ada di bawah di sini IG kita, kirim aja follow kalau bisa follow, karena IG kita tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu tukaran video-video pribadi sebagian, jadi follow aja, nanti kita akan full back, kirim DM kalian, tetap saya akan balas. Oke teman-teman, ya, akhiri video kita kali ini, tetap utamakan keselamatan ya teman-teman, ingat santai selalu, warung-warung sentiasa menunggu kepulangan kita ya teman-teman. Oke teman-teman, video kita random aja dalam rumah, sekedar menginformasikan ya teman-teman. Oke, ya, akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rigging, salam satu kode, mantap.